selamat datang di channel kesayangan kita semua, Ahot TV Channel. Di program info selebriti Bulan Sutena, biodata Bulan Sutena, seleb TikTok multitalenta asal Bali. Biodata Bulan Sutena kerap dicari oleh para penggemar yang penasaran dengan sosok seleb TikTok multitalenta ini. Lahir dan besar di Bali, Bulan Sutena tak hanya dikenal karena kecantikannya, tetapi juga karena bakatnya dalam bidang musik dan seni. Melalui media sosial, ia berhasil menarik perhatian jutaan pengguna dengan video-video yang menampilkan kemerduan suaranya dan membuat orang terpukau dengan bakatnya. Dikutip dari buku sosial media dan strategi pemasaran karya Dr. Wirayuda Alam, TikTok adalah jejaring sosial dengan media audiovisual yang dapat mengekspresikan kreativitas pengguna melalui banyak video unik yang berbeda. Ada banyak orang yang menjadi terkenal karena TikTok, salah satunya Bulan Sutena. Namanya mencuri perhatian publik karena bakatnya dalam dunia musik. Biodata Bulan Sutena pun kerap dicari penggemarnya. Nama, Wayan Bulan Yuriana Sutena. Nama panggung, Bulan Sutena. Lahir, 14 Mei 2004. Asal, Kabupaten Gianyar, Bali, Indonesia. Umur, 20 tahun. Agama, Hindu. Pekerjaan, kreator konten, model, penyanyi, dan pemeran. Tahun aktif, 2019 sampai sekarang. Instagram, Bulan Sutena. TikTok, Bulan Sutena. YouTube, Bulan Sutena Official. Perjalanan karir Bulan Sutena. Nama Bulan Sutena mulai dikenal luas setelah lagu cover Aduh Mamae yang diunggah di YouTube menjadi viral. Dalam video tersebut, Bulan menyanyikan lagu tersebut sambil bermain gitar. Suara lembut yang menjadi ciri khasnya semakin membuat banyak orang terpukau. Tak hanya terbatas pada dunia tarik suara, Bulan juga memiliki kemampuan luar biasa di bidang modeling, public speaking, bahkan bela diri. Berbagai prestasi yang ia raih di usia muda membuatnya menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang, terutama para penggemarnya. Pengalaman Bulan Sutena di dunia modeling membawanya hingga mencapai babak grand final dalam ajang Top Model Indonesia Bali pada tahun 2019. Tak hanya membawakan lagu milik orang lain, Bulan Sutena juga telah merilis karya musiknya sendiri. Pada Desember 2022, ia meluncurkan lagu debutnya yang berjudul Tetap Punyaku. Beberapa cover lagu yang semakin melambungkan nama Bulan Sutena antara lain Aku Terpesona, He Sebuah Yel Yel TNI, He Aku Milikmu Malam Ini, karya Pongki Barata, dan Put Your Head on My Shoulder, Edari. Paul Anka. Ketiga lagu ini memperkuat reputasinya sebagai penyanyi dengan suara lembut yang khas. Tak hanya aktif di TikTok, Bulan juga kerap memamerkan kemampuan vokalnya melalui kanal YouTube pribadinya, meskipun frekuensi unggahannya di platform ini tidak sebanyak di TikTok. Namun, setiap unggahannya selalu mendapat respon positif dari para penggemarnya dan masyarakat luas. Bulan Sutena ikut bela diri Kempo. Bulan Sutena, yang dikenal sebagai selebriti TikTok dan penyanyi dengan suara merdu, ternyata juga memiliki kemampuan di luar dunia seni, yaitu dalam bela diri Kempo. Kempo, seni bela diri asal Jepang, telah menjadi salah satu bidang yang ia geluti dan menunjukkan keahliannya. Kempo adalah seni bela diri yang berasal dari Jepang, yang berfokus pada pengembangan teknik pertahanan diri dengan perpaduan gerakan tangan dan kaki. Bela diri ini berbeda dari seni bela diri lainnya karena menekankan kecepatan, kelincahan, dan presisi dalam menghadapi lawan. Selain itu, Kempo juga menitikberatkan pada prinsip bahwa bela diri adalah untuk perlindungan, bukan untuk menyerang secara agresif. Tidak hanya sekadar hobi, Bulan bahkan berhasil mencapai prestasi yang membanggakan.
Pada tahun 2019, ia berhasil meraih medali emas dalam Pekan Olahraga dan Seni Pelajar Bali. Keberhasilan Bulan di bidang bela diri Kempo menunjukkan sisi lain dari dirinya yang jarang diketahui publik. Di balik penampilan anggun dan kemampuan bermusiknya yang lembut, Bulan memiliki dedikasi dan ketangguhan dalam berlatih bela diri. Fakta menarik Bulan Sutena. Berikut adalah fakta menarik Bulan Sutena yang tidak banyak diketahui orang. Bulan Sutena adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Meskipun memiliki penampilan blasteran, ia menegaskan bahwa kedua orang tuanya asli Bali. Banyak orang menganggapnya mirip dengan aktris muda Sandrina Michelle yang populer melalui sinetron dari jendela SMP. Kemampuan Bulan dalam bermain gitar didapatkan secara otodidak. Selain bernyanyi, ia kerap membagikan aktivitas sehari-harinya di media sosial. Bulan sangat mahir dalam public speaking bahasa Inggris dan pernah memenangkan lomba pidato bahasa Inggris tingkat Kabupaten Gianyar pada tahun 2018. Ia sering membagikan tips efektif belajar bahasa Inggris berkat kemahirannya dalam bahasa tersebut. Meskipun memulai karirnya sebagai seleb TikTok, ia kini memiliki lebih dari 1 juta pengikut di Instagram. Dengan wajah cantik dan suara merdu, tak disangka Bulan juga menguasai bela diri Kempo dan berhasil meraih medali emas dalam Pekan Olahraga dan Seni Pelajar Bali tahun 2019. Bulan kini tergabung dalam manajemen artis Legacy ID. Itulah informasi mengenai profil Bulan Sutena. Tidak hanya mengandalkan parasnya yang cantik, tetapi Bulan Sutena memiliki banyak bakat, baik dalam dunia musik dan modeling, hingga bela diri. Bagaimana menurut Anda? Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dadah semua!